Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada pada nama? Ya. Nama parti Islam. Ya, tetapi sebenarnya pada nama itu saja belum menunjukkan pengenalan yang sebenarnya kepada nama sesuatu pertubuhan atau nama kepada seseorang. Ya, banyak orang zaman sekarang, zaman kita ni, bernama Muhammad, bernama Abu Bakar, bernama Ali, ya. Semua itu nama-nama besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Muhammad, khalifah yang kedua, pertama nama Abu Bakar, yang ketiga nama Umar, yang kedua nama Umar, yang ketiga nama Uthman, dan akhirnya Ali. Ya, tetapi adakah orang-orang yang bernama Ali itu peribadinya seperti Ali? Adakah orang yang bernama Umar itu peribadinya seperti Umar? Adakah orang yang bernama Abu Bakar itu peribadinya seperti Sayyidina Abu Bakar? Ya, bahkan nama-nama yang seperti itu juga pada zaman sekarang ada yang menjadi ketua Samseng, ada yang menjadi ketua Penyamun, ada yang kaki maksiat besar. Ya. Jadi begitulah juga apabila kita melihat kepada sesuatu nama seperti Partai Islam. Ya. Nama Partai Islam itu tidak semestinya sebuah Partai Islam yang sebenarnya. Apabila dilihat dari segi perjuangannya, dari segi akhlaknya, dari segi muamalahnya ataupun pergaulannya, dan dari segi dasar-dasar atau sikap mereka di dalam menghadapi pelbagai isu kehidupan ini. Ya. Sebab itulah bagi saya bahawa Partai Islam ataupun PAS itu sebenarnya bukan sebuah Partai Islam yang sebenarnya, yang memperjuangkan Islam, yang mempunyai akhlak Islam, yang patuh kepada etika Islam, yang pemimpin-pemimpinnya iltizam kepada ajaran-ajaran Islam. Ya, apabila kita lihat dari aspek-aspek ini, maka ternyata bahawa parti PAS itu atau yang dinamakan sebagai parti Islam itu tidak memiliki ciri-ciri keislaman yang sebenarnya, dan mereka hanya menggunakan nama Islam sebagai suatu jenama yang difikirkan berpengaruh. Saya tidak mempertikaikan mereka yang dahulunya mengasaskan Partai Islam itu atas nama Persatuan Islam Semalaysia. Saya tidak pertikaikan niat mereka yang ikhlas, niat mereka yang jujur untuk mendukung Islam dan juga memperjuangkan Islam di dalam negara kita. Dahulu memang sebenarnya mereka menjelaskan tentang Islam. Saya masih lagi berada di zaman itu, pada waktu itu. Dan saya mendengar ucapan-ucapan daripada Dr. Burhanuddin, ucapan-ucapan daripada Zulkifli Muhammad, ucapan-ucapan daripada pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin PAS yang lain. Dan saya mengakui bahawa mereka benar-benar jujur di dalam memperjuangkan Islam. Mereka jujur juga di dalam menghubungkaitkan antara nasionalisme Melayu dengan Islam itu sendiri. Bagi mereka bahawa bahawa kebangsaan Melayu itu didukung oleh tiga perkara. Pertama ialah agama, yang kedua ialah bangsa, dan ketiga ialah tanah.
tanah air. Jadi ketiga-tiga ini merupakan suatu elemen penting di dalam pembentukan perjuangan orang-orang Melayu yang disebutkan sebagai nasionalisme Melayu. Mereka jujur di dalam menerangkan tentang hal ini. Mereka ikhlas dalam perjuangkan perkara-perkara ini. Kerana bagi mereka di negara kita ini, siapakah yang akan mendukung Islam kalau tidak orang-orang Melayu? Ya. Dan di manakah tempat untung nasib kita melainkan di tanah Melayu? Pada waktu itu dikatakan tanah Melayu inilah. Di sinilah kita dilahirkan, di sinilah kita dibesarkan, di sinilah kita berjuang untuk menegakkan Islam. Sebab itu antara Islam dan tanah air tidak terpisah, kerana kita tidak mau menegakkan Islam itu di tempat lain. Kita tidak ada kuasa apa-apa di sana, tapi di sinilah yang kita boleh, yang mampu kita laksanakan, yang mampu kita tegakkan Islam itu, iaitu di tanah air kita sendiri. Dan begitu juga kaitan agama dengan bangsa. Majoriti rakyat Islam di negara ini ialah orang-orang Melayu. Jika orang Melayu tidak memperjuangkan Islam, maka sudah tentu Islam tidak akan maju dan berjaya. Ya. Sebab itulah orang-orang Melayu ini mesti diberi perhatian, mesti ditingkatkan tarafnya, mesti diberikan pendidikan, mesti diberikan kepahaman, mesti mereka itu bersatu supaya ada kekuatan untuk memperjuangkan Islam. Di sana tidak ada perbedaan ataupun tidak ada percanggahan antara Islam, bangsa dan tanah air atau negara. Pada waktu itu memang perjuangan PAS cukup jujur, dan Dr. Burhanuddin dan juga Zulkifli Muhammad menerangkan dengan jelas tanpa memaki hamun orang, tanpa menuduh orang dengan berbagai-bagai tuduhan. Tetapi selepas mereka masih lagi, iaitu di zaman Dato' Asri, masih lagi cita-cita mendukung kebangsaan Melayu dan juga ke tanah air, tanah Melayu dan Islam itu masih lagi diperjuangkan seterusnya. Tetapi selepas daripada zaman-zaman akhir, saya melihat bahawa perubahan telah berlaku dan elemen-elemen ekstremisme sudah masuk ke dalam PAS, dan pengaruh-pengaruh luaran juga telah masuk di dalam PAS, sehingga PAS boleh menerima paham-paham seperti Syiah dan elemen-elemen yang seumpama itu. Tidak heranlah jika sekiranya pada masa sekarang ini apa yang dikatakan sebagai kepimpinan ulama itu sebenarnya adalah tiruan daripada kepimpinan ulama di Iran setelah berlaku revolusi, dan ia dikemukakan oleh golongan muda, pemuda PAS yang menyarankan konsep kepimpinan ulama. Tetapi sebenarnya di dalam PAS saya tidak yakin adanya ulama yang betul-betul mempunyai kepahaman, kejituan di dalam kepahaman Islam mereka kepada suatu tahap yang boleh kita sandarkan, yang boleh kita pakai pandangan-pandangan mereka. Kerana ulama ini diukur dari segi karya-karya ilmiahnya, diukur dari segi hasil-hasil ilmiahnya, sama ada hasil-hasil ilmiah itu boleh dipertahankan sebagai pandangan Islam yang sebenarnya, pandangan Islam yang kukuh berdasarkan kepada tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Saya tidak nampak adanya karya-karya ilmiah ini di kalangan pemimpin-pemimpin PAS.
Memang mereka ada mengeluarkan buku-buku, tetapi buku-buku itu lebih merupakan diayah-diayah politik yang ditulis oleh kakitangan-kakitangan pegawai-pegawai mereka berdasarkan kepada ceramah-ceramah mereka yang dilakukan secara spontan. Kerana itu, maka ia tidak boleh dianggap sebagai suatu karya ilmiah yang boleh menjadi rujukan dan menjelaskan tentang hakikat Islam yang sebenar. Jadi slogan kepimpinan ulama itu sendiri adalah slogan-slogan yang tidak menepati maksud yang sebenarnya. Sebab itu saya katakan lagi, ulangi lagi, apa ada pada nama? Ya, kalau begitu keadaannya. Jadi PAS sekarang ini sudah benar-benar jauh daripada landasan awal perjuangannya, dan apalagi mereka tidak lagi memikirkan tentang kepentingan orang-orang Melayu, mereka tidak fikirkan tentang nasib bangsa sendiri, mereka juga telah menolak apa ni perjuangan untuk menegakkan atau memajukan serta mengukuhkan, menguatkan orang-orang Islam. Sebaliknya mereka juga memperjuangkan hal-hal yang nampaknya perjuangan mereka hanya untuk mendapatkan kuasa semata-mata dan tumpuan sepenuhnya kepada soal-soal politik. Dengan sebab itu, saya tidak melihat bahawa Islam, bahawa parti PAS itu sebagai parti Islam yang sebenarnya. Parti Islam di dalam arti kata Islam yang sebenarnya. Hanya ia adalah slogan. Hanya ia adalah nama yang tidak mempunyai isi dan kandungan Islam yang sebenarnya. Datuk, pandangan Datuk, kita tengok perubahan PAS pada dunia sekarang. Tapi sekarang macam ada dilihat kewujudan perbezaan pendapat di kalangan PAS, ada Puak Erdogan dan sebagainya. Dan ada juga PAS seolah-olah macam sudah ada juga orang yang berpandangan seperti pandangan sekular dan sebagainya. Jadi Anas, apa ni unsur-unsur yang sedang melanda PAS ni, jadi pandangan Datuk, adakah ia disebabkan PAS lebih mendengar parti-parti luar, pakatan, atau ada apa yang sedang berlaku depan yang tengok? Ya, oleh kerana PAS itu tidak ada kepimpinan ulama yang sebenarnya, maka dia dianggotai atau dikuasai oleh golongan-golongan yang lebih berkeinginan untuk berkuasa dengan menggunakan PAS untuk mencapai matlamat mereka. Dengan sebab itu, maka elemen-elemen Islam di dalam parti PAS itu sendiri sudah pun berteraburan, ya, teraburan, dan pelbagai elemen masuk ke dalamnya, termasuklah golongan-golongan Syiah yang masuk ke dalam PAS itu sendiri. Dan pegangan mereka terhadap Ahli Sunnah wal Jamaah itu agak longgar sekarang ini, sehingga mereka sanggup atau mendiam diri terhadap paham-paham seperti liberalisme, pluralisme dan paham-paham yang lain. Jadi ini memperlihatkan tentang penyelewengan yang berlaku di dalam PAS itu sendiri. Bahkan saya juga diberi tahu bahawa ada di kalangan-kalangan PAS itu yang mendukung apa yang dinamakan sebagai sebagai fathu zara'i. Ya, kerana di dalam kaedah syarak ada satu kaedah iaitu saddu zara'i. Kita maksudnya kita harus menutup pintu-pintu yang membawa kerosakan, pintu-pintu yang membawa kepada kemusnahan yang harus kita tutup.
Tetapi bagi mereka bahawa itu sudah berlawanan dengan hak asasi manusia yang yang menuntut supaya ada kebebasan bagi manusia seperti mana yang dipahamkan oleh orang-orang barat. Sebab itu maka mereka gantikan saddu zara'i' dengan fathu zara'i', tutup ruang-ruang kemusnahan itu dengan membuka kebebasan yang seluas-luasnya. Jadi ini di antara penyelewengan besar yang berlaku di dalam kepahaman Islam yang di yang dilakukan oleh PAS sekarang. Jadi sebab itu mereka mudah menerima kepahaman-kepahaman daripada parti lain atau saranan-saranan daripada parti-parti PKR ataupun DAP dalam hal ini. Dan sehingga kita dapat melihat bahawa PAS sudah tidak ada pendirian. Ya, walaupun mereka mengatakan mereka parti Islam, tapi mereka sudah tidak ada pendirian di dalam hal ini. Seolah-olah mereka mengikut logik parti-parti yang lain itu yang bekerjasama dengan mereka. Ini satu perubahan yang cukup jelas. Kalau dahulu, saya masih ingat masa Profesor Zulkifli Muhammad dan Dr. Burhanuddin, seorang ahli parlimen PAS iaitu Hashim Gra daripada Parit Perak, dalam satu majlis majlis jamuan di parlimen, ada tarian-tarian. Hashim Gra ini telah sama-sama menari joget di parlimen, ya. Maka itu tidak boleh diterima oleh PAS kerana ia melanggar etika sebagai seorang ahli parlimen PAS. Mereka pecat Hashim Gra. Tetapi sekarang ini sudah berkecamuk. Apa sahaja yang ada pemimpin-pemimpin PAS yang menganut paham Syiah, mereka terima. Ada pemimpin-pemimpin PAS yang menganut paham liberal, mereka terima. Mereka tidak lagi mengambil apa-apa tindakan. Dan dengan sebab itu, maka wujud di kalangan pengikut-pengikut PAS golongan-golongan ini, ya, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong, ada yang Erdogan, ada yang masih lagi setia kepada ulama. Hanya satu saja yang saya muskil, iaitu apabila mereka melihat PAS tidak lagi mendukung Islam, apabila PAS berkecamuk dalam keadaan yang tidak tegas berpegang kepada prinsip, mengapa mereka tidak berani untuk keluar daripada PAS? Keluar daripada PAS bukan keluar daripada agama. Tetapi kita mengambil keputusan untuk menjaga prinsip kita. Saya keluar daripada PAS bukan bermakna saya keluar daripada perjuangan Islam. Saya tetap juga berjuang untuk Islam dan semua orang tahu bahawa saya dalam hal ini pendirian saya adalah tegas terhadap Islam. Tapi saya keluar daripada PAS menyertai UMNO dan itu tidaklah salah asalkan saya terus berjuang di dalam berjuang untuk menegakkan Islam. Di dalam PAS saya tidak berlaku apa-apa, tidak membuat apa-apa untuk Islam. Saya tidak ada ruang untuk melakukan apa-apa untuk kepentingan Islam. Setelah saya berada di dalam UMNO, saya telah melakukan sesuatu yang yang saya fikir memberi sumbangan kepada Islam. Tidak ada seorang pun daripada kalangan orang bukan Islam yang menganut agama Islam di atas usaha saya sewaktu saya dalam PAS. Tetapi sewaktu saya di dalam UMNO, saya dapat mengislamkan, memberikan hidayah, memberikan usaha untuk Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada 7,000 orang bukan Islam menganut agama Islam di Sabah. Ya. Jadi saya berpuas hati berada dalam UMNO kerana saya boleh melakukan sesuatu untuk Islam. Sebab itu saya keluar daripada PAS. Saya hanya mengemukakan pertanyaan kepada mereka yang tidak dapat memberi sumbangan kepada Islam sewaktu mereka di dalam PAS
mengapa mereka masih kekal di dalam PAS, sedangkan ada ruang lain untuk mereka berkhidmat untuk Islam. Dan inilah tanda tanya saya kepada orang-orang yang tidak puas hati kepada PAS, yang tidak yakin lagi kepada PAS, yang sudah meragukan perjuangan PAS, tiba-tiba mereka masih kekal di dalam PAS. Soalan saya, ya. Adakah Datuk setuju bahawa PAS walaupun dia lebih memiliki lebih banyak kursi, kini lebih mengikut telunjuk DAP dan PKR? Ya, ya, itu telah saya katakan tadi bahawa mereka sudah tidak mempunyai prinsip pegangan. Dan dengan sebab itu, maka mereka hanya menerima kekuatan logik. Ya, sudah tentulah orang-orang PKR dengan orang-orang DAP mempunyai kekuatan logik lebih daripada PAS dalam hal ini, berdasarkan kepada realiti masyarakat majmuk dalam masyarakat kita. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih.